jual. Wow, 115 juta aja udah bisa angkut bawa pulang apart tahun 2020. Betul. Keren banget. Jual. Wow, diskonnya 45 juta. Langsung. Itu cash atau kredit? Cash, kita cash only kalau untuk ini. Ya. Ya. Ya udahlah. Jual. Wow. Sarah, murah banget pemirsa. Betul. Kondisi mobilnya juga masih bagus banget. Siap pakai pastinya. Wow, jual, 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 dan jual. Hampir semuanya mobil yang ada tadi yang udah kita sebutin di diskon semua ya. Diskon habis-habisan. Diskonnya puluhan juta. Di King Gallery lagi stok mobil-mobil MPV yang sangat luar biasa keren ini. Ini udah disiapin karena kita pengen syuting mobil-mobil MPV yang ready di King Gallery. Tapi ngomong-ngomong, ini udah disiapin begini ya. Ini yang mau syutingnya mana nih marketingnya? Aduh, coba deh kita cari. Di sini kosong. Wah, di mana nih? Coba kita cari ya. Soalnya ini udah disiapin nih. Sekarang udah mau jam berapa tuh? Wah, udah mau jam 10. Masih aja nggak ada yang datang. Coba deh kita coba ke cek ke ruangan ini. Bentar. Ini kok kayak lagi pada dimarahin ya? Kenapa nih? Wah, kenapa nih? Aduh, mau masuk nggak enak guys. Ya Pak, ngapain? Lagi ngapain Pak ini Pak? Saya lagi sambetin satu-satu nih. Wah, kenapa Pak? Kok disambetin Pak? Pada ngamain bola kemarin. Oh. Wah, saya bingung kok di depan begini-begini ngapain Pak? Ada nyamuk, Rey. Oh, ada nyamuk. Kenapa sih, Rey? Jadi sambetin nyamuk? Gak gua ajar ya, suara gua sampai habis. Oh iya, aduh. Ini Pak, di depan kan saya sudah siapin Pak. Katanya mau syuting, Pak. Saya udah tungguin. Gue habis konser di negara, habis ya. Oh, di negara? Iya. Yeah. Negara mana aja Pak? Afrika. Ufufuefue. Ufufuefue. Iya, iya. Ada apa? Ini Pak, saya kan udah siapin mobil nih. Ah. Udah siapin mobil, mau review itu tuh, mobil-mobil yang ada di depan. Makanya nih saya lagi panggil nih. Oh iya, iya. Oh, gitu. Makanya kok sepi banget di depan, taunya di sini. Iya, saya gebukin semua atu-atu nih gitu loh. Sana, keluar. Nah, mau keluar. Ayo, sini, keluar. Sini. Nah, keluar sana. Ayo, buat video, Ayo, cepetan. Nah. Oke, sini dulu, Rey. Oke. Udah, jangan lupa dukung terus King Gallery. Agar menjadi channel yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi cari mobil bekas berkualitas, carinya cuma di King Gallery. Dan like. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. YouTube channel kita di King Gallery. Channel, saya gebukin lagi deh. Okay. Kali ini, Cak, kita akan manjakan pemirsa. Iya, betul, Pak. Ini volume suara saya lagi low nih, lagi pecah ya, speaker. Lagi pecah ya, Pak, ya, abis nyanyi ya, Pak, semalaman. Nyanyi semalaman, ya. Kita akan manjakan pemirsa ya, dengan pilihan mobil keluarga. Oh, iya, betul. Apalagi banget, apalagi sekarang lagi zaman liburan, ya. Iya, liburan betul anak gak? Sekolah, Pak. Waduh. Betul. Pilih mobil di King Gallery, nggak bakal rugi. Nggak bakal rugi. Kenapa, Cak? Karena di King Gallery semuanya mobil-mobilnya berkualitas dan terjamin, Pak. Nah, itu dia jaminannya. Nah, dan di sini nih, gede banget ya, Pak, ya. Kilometer asli. Betul. Original untuk mesin matiknya. Bebas tabrak, bebas banjir, dan juga surat-surat asli dan absa. Betul banget. Oke deh, kita mulai ya. Di mobil keluarga yang pertama. Betul. Kita punya ini, Cak. Oke. Nah. Ini baru masuk banget ya, Cak, ya. Betul. Masih anget banget. Di sini kita ada mobil Toyota Velfire. Ini yang tipe G Limited. Betul ya, sekali. Tahun 2016. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya di 63 ribuan, pajak bulan 1 2025, Pak. Oke, harganya berapa, Cak? Langsung aja untuk harganya kita bandrol di 665 juta untuk tenor 5 tahun. Oke. Dengan simulasi kredit total DP di 92 juta, wow. Angsurannya di 16.647.000 tenornya 5 tahun. Sekarang nggak usah bayar 92 juta ya? Iya. Bayar 75 juta
Jual. Wow, diskonnya 22 juta langsung, Pak. Langsung lah. Waduh, di unit yang pertama aja diskonnya 22 juta. Menarik banget, pemirsa. Bakal lihat mobilnya pasti nggak kecewa. Betul banget. Oke, kita lari ke mobil yang kedua yuk. Yuk. Oke. Okay. Di mobil yang kedua ditemani oleh Mita ya. Betul, Bapak. Oke, sebelum kita lanjut ke mobil yang kedua, Mita kasih tahu buat pemirsa yang nggak tahu Kinggler itu ada di mana. Kasih tahu dong alamatnya. Oke, okay, teman-teman yang mau datang ke showroom Kinggler, kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X10, X11, masuknya lewat pintu 8. Nah, bagi yang mau beli mobil, teleponnya ke mana? Teleponnya ke Mita di 0878-4413-0932. Kita lagi panen mobil ini ya, keluarga ya. Betul. Banyak benar. Betul. Pilihannya ada berapa Alphard kita? Alphard kita ada banyak, ada 2020, 2016, pokoknya banyak, Pak. Banyak banget ya. Betul. Seperti yang satu ini tahun berapa? Nah, ini tahun 2020, di sini kita punya Alphard GATPM AT Putih tahun 2020. Untuk spesifikasinya tahun pertama, kilometer di 48 ribuan, pajak bulan 1 tahun 2005. Oke, okay. Harganya berapa, Mita? Oke, okay, untuk harganya dia di 985 juta, dengan simulasi kredit total DP-nya di 135 juta, angsurannya di 24.524.000, tenornya 5 tahun. Oke, okay, nggak perlu bayar berapa tadi TDP-nya? 135 juta, Pak. Cukup bayar 115 juta. Jual. Wow, 115 juta aja udah bisa angkut bawa pulang Alphard tahun 2020. Betul. Keren banget. Di capture, di claim videonya, telepon ke Mita. Betul. Pastikan Anda dapat harga terbaik. Betul banget. Masih ada Alphard-Alphard selanjutnya. Betul. Kita lari ke yang ketiga ya. Let's go. Oke. Lanjut. Di mobil yang ketiga temani oleh Anggia ya. Iya. Suara saya lagi low nih. Oh, lagi low energy ya suaranya. Low energy. Oh, abis kayaknya konser. Abis konser ke Bruno Mars bukan sih? 7 benua. Iya, iya. Oh. Amerika, Uganda. Yang nontonnya berapa puluh ribu tuh, kok? Wah, 1 juta orang lah ya. Monyet. Oke, okay, kok. Oke, okay, mobil yang ketiga masih Alphard tinggi ya. Iya. Yeah. Kita punya apa, Gi? Ini edisi MPV premium ya. Di sini kita punya Toyota Alphard SC Premium Sound tahun 2016 warna putih. Untuk spesifikasi ini tahun kedua, kilometernya 68.000, pajaknya bulan 9. Oh, harganya berapa? Harga kreditnya? Iya. Oke, okay. Harga kreditnya di 769 juta. Dengan simulasi kredit total DP-nya 135.500.000. Dan angsurannya di 20.941.000 selama 4 tahun. Kedepannya berapa? 135.500. Udah cukup bayar 90 juta. Jual. Wow, diskonnya 45 juta. Langsung. Luar biasa, para ini padahal edisi spesial loh kok. Interiornya udah black. Yoi. Beneran? Premium sound betul. Iya, premium sound. Udah. Wow. Telepon Anggi pasti kan ada jadi pemilik mobilnya. Pokoknya buruan-buruan, jangan sampai nyesel, langsung telepon Anggi. Karena biasanya abis di review langsung terjual ya, kok. Terjual, betul. Oke deh. Masih ada Alphard satu lagi. Iya. Tahunnya tahun lawas. Mm-hmm. Takutnya pemirsa kan di atas 500 nggak ada budget. Iya. Ada budget di bawah 500. Kita punya apa? Langsung aja. Yuk. Oke. Oke, di Alphard yang keempat temani oleh Lita. Betul sekali. Kita punya apa, Lita? Di sini kita ada mobil Toyota Alphard GATPM AT Putih tahun 2012. Untuk speknya di tangan kedua, kilometer masih 59.000, pajak bulan 5 tahun 2025. Antik ya. Benar sekali. Kilometer masih dikit. Dan betul. Yang kedua, Alphard GATPM 2012 ini banyak jadi incaran pemirsa. Betul ya. Sekali. Harganya berapa, Lita? Untuk harganya di 339 juta aja, dengan total DP di 49 juta, angsuran 10 juta 268.000 selama 4 tahun bisa angkut 20. Harganya berapa? 48 juta. 48 DP-nya. Juta. Speakernya dikatasin. Oke. Kurang. Harganya berapa? Untuk harganya 339 juta. 339 juta. Betul. Dengan TDP berapa? 49 juta. 49. Gak usah bayar 49, bayar 40 juta. Wow, jual. Menarik banget. Alphard antara 50 juta bisa angkut bawa pulang. Betul banget. Bagi Anda yang punya budgetnya di atas 500, kita punya Alphard 2020. Budget tipe 500, kita punya Alphard 2012. Budget lagi di bawah 300, kita punya Alphard yang kelima nanti. Okay. Ada apa di sana? Let's go. Oke. Okay. Tadi Alphardnya harganya yeah. di bawah 500. Mm-hmm, sekarang betul, Alphard di bawah 300. Ya ada dong. Juga, Ca. Ada juga, benar. Oke, okay, kita punya apa, Ca? Di sini kita ada mobil Toyota Alphard 2.4 SAT hitam tahun 2009. Untuk spesifikasinya ini tangan kedua, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 12 2024. Langsung aja harganya berapa, Ca? Oke, okay, untuk harganya kita bandrol di 245 juta aja, Pak. 245 ya? Iya. Itu cash atau kredit? Cash, kita cash only kalau cash untuk only ini. Ya udahlah, 220 juta.
Jual. Wow. Seharga Avanza. Murah banget pemirsa. Banget. Kondisi mobilnya juga masih bagus banget. Siap pakai pastinya. Jadi pilihan Alphard di King Gallery banyak banget. Banyak banget. Ya. Dari yang low budget sampai yang tingginya. Betul. Kita masih punya dua Alphard lagi. Betul. Ya. Tapi masih di bengkel ya. Ya. Nanti akan kita review. Betul. Selepas ini masih ada mobil keluarga alternatif pilihan bagi para pemirsa. Ada apa di sana? Tetap stay tune. Oke, okay. Di mobil selanjutnya, betul. Mobil alternatif selain Alphard ya, betul. Kita punya nggak kalah nyaman, nggak kalah keren, betul. Serupa tapi tersama. Betul. Serupanya kenapa? Serupanya karena sama-sama mobil keluarga Pak. Betul banget. Tak sama karena memang mereknya beda. Iya. Oke, kita punya apa di sini Mita? Di sini kita punya Nissan Elgrand HWS 2.5 AT hitam tahun 2014. Untuk spesifikasinya tahun kedua, kilometer di 126.000-an, pajak bulan 4 tahun 2025. Oke, harganya berapa? Oke, untuk harganya dia di 379 juta dengan simulasi kredit total DP-nya di 54 juta, angsurannya di 11.243.000, tenornya 4 tahun. Murah banget ya. Elgrand new model 2014 harga itu berapa? 54 juta TDP-nya, Pak. 54 juta harganya berapa? Harganya di 379. Enggak usah bayar 54 dah. Oke. Okay. Bayar 45 juta. Jual. Wow, 45 juta aja udah bisa angkut bawa pulang under 50 juta, guys. Betul. Telepon Mita pastikan aja dari pemilik mobilnya. Betul. Dan bagi pemirsa yang enggak bisa datang ke King Gallery, kita bisa datang enggak? Boleh, bisa. Kita bisa datang ke rumah kalian semua. Boleh. Okay. Kita bawain unit langsung Pak ke sana. Bawain ya, semangat 45 ya. Iya. Oke okay deh, kita lanjut ke mobil selanjutnya, ada di sana. Let's go. Oke. Okay. Lanjut. Di mobil selanjutnya ya. Ada Hyundai H1 Royale diesel. Betul. Barang paling langka ya. Di dunia. Benar. Dunia mobil ya. Oke. Okay. Langsung Gi, bacain Gi speknya. Oke, okay, di sini kita punya Hyundai H1 Royale Diesel tahun 2018. Untuk spesifikasi ini tahun pertama dari baru, kilometernya 83.000, pajaknya bulan 6. Oke, okay, harganya berapa Gi? Ini harga kreditnya di 385 juta dengan total DP hanya 65 juta serta angsurannya di 9.470.000 selama 5 tahun. Udahlah, enggak usah bayar 5, bayar 55 juta. Jual. Wow, jual, 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 jual dan jual. Hampir semuanya mobil yang ada tadi yang udah kita sebutin di diskon semua ya. Diskon habis-habisan. Diskonnya puluhan juta. Jadi segera telepon ke Anggi. Anggi dong ya. Ya. Bagi Anda yang nggak sempat datang, kita bisa datang ke rumah. Betul. Tinggal pilih unitnya, telepon Anggi atau ya. Telepon marketing kami yang lain. Betul. Pastikan Anda jadi pemilik mobilnya. Betul banget. Okay. Biar suaranya lebih keras kok. Lebih keras ya. Oke. Okay. Selepas ini di part kedua ya, kita yeah. akan buat lagi mobil-mobil. Oh ini part satu selesai nih? Part satu selesai. Wow. Udah selesai belum? Belum loh kayaknya kok, ada satu mobil yang bongsor yang belum kita review. Suara habis, jadi pikiran habis oh. juga. Jangan dong, bahaya pikiran habis. Oke kita ke sebelah yuk langsung ya. Yuk. Oke, di sini kita punya apa lagi? Terakhir dia. Oke, di sini kita punya Mercedes-Benz V260 tahun 2019. Untuk spesifikasi ini tahun pertama dari baru, kilometernya 35.000 serta pajaknya bulan 4 dan ini nopolnya genap 2 angka. Oke, harganya berapa Gi? Harganya di 825 juta dengan total DP hanya 85 juta serta angsuran di 21.417.000 selama 5 tahun. Murah banget ya. Murah sih. Dapetin V260 dengan harga segitu sih murah banget. Under 100 juta loh. Betul banget. Iya. Jadi jangan lupa datang langsung ke King Gallery atau minta diantar pun juga bisa. Betul. Oke deh, sekian Kak. Sekian dari kita ya. Iya, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau holiday. Ya kan sekarang lagi holiday anak sekolah, jadi mau holiday yang nyaman bareng family kalian ya kan. Ya pilihlah mobil MPV yang tadi udah kita sebutkan. Betul. Karena harganya bervariatif dan sangat terjangkau. Dan King Gallery pun juga lagi konsen bikin konten mobil keluarga ya. Betul. Karena abis ini akan buat konten lagi mobil iya. keluarga. Wow, nantikan banyak banget konten-konten ya. Konten-konten selanjutnya dan pastikan beli mobil di mana? Di King Gallery. Karena selain mobilnya berkualitas, harganya terjangkau loh. Oke, like, comment, dan subscribe. Channel YouTube kita di King Gallery. Channel.